Yang Mulia Perdana Menteri Sanana Gusmo beserta delegasi, selamat datang di Jakarta serta selamat atas pelantikan Yang Mulia. Indonesia dan Timor Leste adalah saudara sehingga kemitraan kita harus semakin dipererat. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Indonesia selalu mendukung dan aplikasi keanggotaan Timor Leste dan implementasi roadmap keanggotaan termasuk melalui peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste. Sebelumnya saya persilahkan Bapak Perdana Menteri untuk menyampaikan kata pembukaan. Terima kasih, Yang Mulia. Karena kita dikasih waktu untuk sini. Dan saya lebih berterima kasih karena telah mengundang saya. Saya waktu terima, dan kita seperti Bapak Presiden sudah bilang, kita cuma saudara. Oleh karena itu, hospitality, luar biasa. Kita berpikir bahwa, kalau saya kesini terus sebagai Perdana Menteri, pusing kelapa ini. But, saya mau juga congratulate Indonesia. Can I speak in English? Because my bahasa itu bahasa preman. For leading the ASEAN chairmanship during this year, under the theme of ASEAN matters, epicentrum of growth. You did very, very well. I would also like to thank Indonesia for supporting, as you said, Mr. President, supporting Timor-Leste accession and international.